Halo guys, balik lagi dengan saya Bukami. Dan kali ini kita melanjutkan lagi push rank kita di Mobile Legends. Setelah kemarin saya berusaha dengan keras buat naikin rank ke Mastery 4. Susah banget guys. Aduh. So, let the show begin. Let's do it. Okay guys, sekarang kita akan bermain Xilong. Dan tim kita juga ya, tanpa lagi-lagi tanpa tanker dan tanpa support. Oke. Okay. Memang seperti ini guys. Rank master. Dan sebelumnya juga lebih parah lagi kadang. Ini kita dapat MM3 biji guys. Luar biasa banget ini game ini. Ya berdoa aja semoga kita menang. Dan saya mendapatkan beberapa trik dari video-video seseorang di YouTube guys. Semoga aja membuat kita menang. Itu farming XP lebih cepat. Soalnya di sini kan mereka belum terlalu mengerti mungkin. Kalau XP di line itu XP-nya lebih gede kalau kita last hit momennya atau creep-nya ini. Kalau kita last hit XP-nya lebih gede. Kalau kita nggak last hit XP-nya mungkin 50% cuma dapat. Jadi buat kita supaya dapat level lebih gede, ya, kita main hutan juga. Main jungle. Memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Okay. Ini orang jahil banget. Nanti lo ya. Sepatu, Pak. Anggi, jangan galak-galak kakak Anggi. Kan mati kakak Anggi. Kakak Anggi mati kan? Saya level 4. Mau cepet-cepet pindah rank ini kayaknya. Semoga aja menang ini, biar naik pangkat lagi. Biar ketemu lawan yang lebih greget, biar tambah lancar main gamenya. Sama lihat hero-hero baru. Soalnya banyak banget hero yang belum pernah dilihat ini. Nggak tahu skillnya apaan soalnya. Ini ada siapa di atas? Ada Xilong. Xilong juga di atas. Okay, Xilong lawan Xilong. Oh, dia ada buff soalnya. Enggak, sedikit berbahaya ini. Waduh, teman kita. Teman kita membabi buta sepertinya. Ah, level 4. Ngapain kakak sini? Iya, bagus. Yuk kita gebuk-gebukan yuk. Jangan lari ya. Bagus. Iya, Layla skill nggak kena. Ini loh. Ini. Paling mati, ayo. Kita paling mati. Iya. Dupanya dia yang mati, guys. Kan itulah keuntungannya, guys. Kalau kita level lebih gede daripada musuh yang ada di lane. Bisa membuat mereka ini. Soalnya apa? Ya keuntungannya itu banyak banget. Kalau level kita lebih gede daripada musuh yang ada di lane. Kayak tadi kan, Xilong level 4, saya udah level 7. Dari attack speed, damage skill, sama yang lainnya kan udah berbeda semua. Makanya ya kalau main jungle sih emang gitu ya. Soalnya kan ada, ini namanya apa, ini nama barangnya. Apaan ini namanya? Nah ini nih. Raptor Machine nambah XP 30%. Terus tuh kalau bunuh nambah 4% darah sama 10% mana dari bunuh monster di hutan. Jadi ya mana sama itunya balik lagi. Ya penting banget itu. So, buat hero-hero yang butuh mana kayak gini kan. Yang butuh level cepet-cepet. Nah, kita udah level 8, mereka level 5. Satu lagi.
5 juga, tapi kalau berdua kita yang mati. Dan dia maju lagi. Halo. Saya ada isap darah loh, Pak. Yakin, Bapak? Kalau satu-satu kita bisa menang. Kalau udah dua, mampus juga kita. Oke, bawa, ayo Layla. Layla. Mantap jiwa teman kita. Tower tengah juga udah pecah. Kayaknya bakal menang ini, guys. Enggak aja enggak ada yang diisi atau AFK lagi dah. Soalnya banyak banget loh di rank ini. Diisi AFK. Sini, ayo kita main. Nah, iya betul gitu. Bagus. Sendirian ngelawan orang dua. Ntar kakak, towernya dulu. Aduh, towernya dulu. Pecahin. Mana dia? Eh, kabur, kabur. Skill nggak ada. Nggak, om. Om, nggak, om. Jangan, om. Skill saya nggak ada, om. Your team destroyed a turret. Barangnya. Oke, masih ada dua orang yang nggak pakai sepatu. Ini enak bener ngejarnya ini. Siapa aja tadi? Layla sama Alucard. Ini Alucard nggak pakai sepatu, coy. Nah, ini tengahnya. Oke. Okay. Ya, tengah, tengah. Oke. Kita ke kanan, cepat cepat cepat, teman kita mau mati. Hey. Aduh, nggak ada attack speed. Tapi musuhnya nggak kabur loh. Ini memang pemberani semua di sini, guys. Ya mungkin gara-gara ranknya ini masih di bawah kan. Kita belum ketemu yang ini. Kalau musuhnya hebat kan kita banyak juga belajar dari dia. Jadi kita juga makin bagus mainnya. Gas terus, bro. Apa maksudnya tuh gas terus? Bro, oh bro, gas terus, bro. Oke, okay, Pak. Ya, kanan, coy. Nih, lu maga, maga, maga. Cepet, cepet. Aduh, maga, maga. Mau lari kemana, Layla, kalau udah gitu? Jangan banget keluar dari lane tower. Anda segera mati. Ayo, Pak. Kita habisin, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Jangan dilama-lamain. Sian. Ya, bisa lanjut next game juga. Alucard. Waduh, rame coy. Aduh, mati kita. Sepertinya kita akan mati. Tidak. Tidak. Jangan. Jangan. Terima kasih. Oh my god. No, 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 no. Kabur, kabur, kabur. Masih dikejar Layla. Ini orang nafsu banget. Kan? Nafsu banget Anda itu. Ini game bukan kejar KD, om. Yang pecahin tower dia yang menang, om. Jadi jangan kejar-kejar orang sembarangan. Rule number one itu, guys. Ini game soalnya main tower. Nggak perlu uber-uber orang sampai ke markasnya. Oke. Kita pecahin ini. Moga aja gamenya kelar. Masih nggak di-dev.
Emang bener-bener ini rank di sini. Oke, ayo pak, kita habisin pak. Ngapain lagi? Yuk, habisin. Yeay, dan kita menang, guys. Woohoo. Sick. Oke. Okay. MVP lagi dong. Alhamdulillah. Oke, okay, guys, kalau gitu sampai di sini dulu episode Mobile Legend kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share channel Bukabi ya. Stay tune terus di sini. Dadah.